4 bilik PCR. Kami sudah menyiapkan sebanyak 20 bilik dengan 10 alat PCR, alat tes. Kemudian lanjut ke imigrasi, imigrasi juga sudah siap. Kemudian bea cukai juga sudah siap. Nah, ketika sambil menunggu hasil PCR, itu nanti mereka akan ditempatkan pada area holding atau holding area. Hal ini untuk menunggu para penumpang ini menunggu hasil PCR keluar. Nah, ketika PCR keluar, ketika hasilnya memang negatif, yang bersangkutan akan istilahnya melakukan check out yang akan kami tempatkan itu di dekat area holding. Nah, ketika memang negatif, maka mereka akan kami tempatkan pada area isolasi yang letaknya tidak jauh dari holding area. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.